acara ini juga tujuannya tuh ingin menunjukkan apa nih yang baru buat Idul Fitri. Kita ingin lebih mempererat tali persaudaraan kita, jadi makanya dikasih nama Sisterhood gitu. Soda blend, make my darkest days alive. I'm working where it is. Every little time I see you again. This is life. Okay, so the best one is so far, 0, 0, 0, 0. For you. Why I'm falling for you. Ada launching buku juga dari Dianfangi, ada hijab street style. Bismillahirrahmanirrahim, dan tepuk tangan untuk peluncuran buku hijab street style. Semangatnya untuk menginspirasi ya, untuk itu kan juga salah satu syiar Islam ya, gitu. Jadi pengen nunjukin bahwa hijab itu bagus, hijab itu cantik. Nah dengan ada buku ini sebenarnya lebih real baju-bajunya yang bisa kita pakai sehari-hari. You make my backbone bend. I don't want to say goodbye. Yeah. 'Cause when I'm sitting down to watch those tapes again, well, I can't stop the wondering why leaves are falling, why I'm falling. Sayang pada sesama, ikutilah para kaum Anissa, berkreasi dengan hati yang gembira. Oh Anissa, oh Anissa, kau inspirasi para wanita. Aktif hijab fashion semakin meningkat, even though in Malaysia pun semakin berkembang. Sudah ramai yang memakai hijab sekarang and berani berfashion. Kalau dulu mereka tak berani pakai kali-kali. mungkin macam white, black, sekarang ni ramai yang suka macam warna-warni dan lebih berani. Buat teman-teman, buat nyari ilmu, silaturahmi sama muslimah se-Indonesia dan ada yang dari Malaysia juga kan, dari London, dari UK. Di sini dari mana? Dari Makassar. Iya. Hanya untuk Sisterhood ini. Iya. Syukuri semua.